Halo guys, balik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian, terupdate dan terpercaya, Celebtube TV dalam playlist Celebreview Julid. Wow, long weekend nih kita ya, mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Udih, ngapain aja nih 4 hari, pasti pada jalan-jalan ya. Tapi pasti dong kalian juga kangen nih, atau aduh penasaran ya, minggu ini tuh lagi ada kasus apa ya yang lagi rame di media sosial. Nah, kali ini kita akan ngebahas atau kita akan nge-review cerita kasus dari Ibu Icis, YouTubers kita yang lagi bermasalah rumah tangganya. Dan kebetulan nih, minggu-minggu ini dia sudah sah menjadi seorang janda nih guys. Tapi nih guys, yang menyayangkan adalah harusnya nih perceraian ini baik-baik saja dan tertutup untuk umum. Tapi ternyata kasus ini menjadi konsumsi publik dan rame banget di media sosial. Baik Rian maupun Ricis, keduanya sibuk saling sanggah di media sosialnya. Waduh, ada ribut-ribut apa sih, Neng? Penasaran kan? Ini dia liputannya, check it out. Belum genap sepekan nih guys, YouTuber Ria Yunita alias Ria Ricis menyandang status janda. Tapi kisah rumah tangganya yang sudah berakhir kembali jadi bahan guncingan netizen. Bukan tanpa alasan, pasalnya direktori putusan Mahkamah Agung yang merangkum fakta-fakta persidangan perceraiannya beredar luas dan viral di media sosial. Dokumen pengadilan itu mengungkapkan sebab dan kronologi gugat cerai. Salah satunya perihal es susu kurma yang menjadi pemicu awal retaknya hubungan mereka. Hingga yang tak kalah jadi sorotan, yakni soal uang 500 juta rupiah yang ditransfer Ricis kepada Rian. Tak tinggal diam nih guys, Rian buru-buru klarifikasi kala netizen pro Ricis mengulitinya habis-habisan. Ayah Moana itu menolak disebut Mokondo karena selama menikah, dirinya tetap memberi nafkah bahkan turut membayar 2 cicilan rumah bersama sang istri. Pertama yang saya mau jelaskan adalah saya bekerja. Bukan pria yang maaf katanya kasar banget Mokondo seperti yang disebutkan oleh para buzzer dengan akun-akun bodong yang menyerang semua sosial media saya, keluarga, manajemen dan orang-orang terdekat saya. Saya pertama kali bertemu dengan ibunya anak saya dalam kondisi bekerja. Kemudian saya berhenti, pindah ke Jakarta dan untuk menikah dengan istri saya dan langsung saya bekerja dalam ikatan pernikahan karena istri saya adalah seorang konten kreator. Semua hasil pekerjaan bareng kami, saya tidak pernah minta benefitnya. Tapi saya serahkan untuk kebutuhan keluarga kecil saya. Berikutnya saya mau bahas perihal es kurma. Itu adalah saat kunjungan pertama kali orang tua saya ke Jakarta setelah kami menikah. Dan mengundang mereka untuk acara pengajian 4 bulanan kehamilan anak pertama kami. Karena orang tua saya hanya berkunjung ketika kami undang. Kondisinya sedang saat sahur. Saya diberikan es kurma oleh istri saya. Dan ibu saya yang seorang sarjana kesehatan masyarakat memberikan pertanyaan dengan lemah lembut. Sejak kapan Rin minum es? Bukannya Rin punya amandel. Tentu itu semua situasional. Istri saya lagi hamil muda. Jadi mungkin lebih sensitif. Dan saya sebagai suami yang baru beberapa bulan, kurang sensitif menanggapi hal tersebut dan terkesan cuek. Karena tadi halnya itu yang saya pikir adalah hal biasa. Cenderung masukkan seorang ibu yang biasa aja. Sebenarnya situasi ini sangat disayangkan. Dan sebenarnya juga saya sudah menegur ibu saya. Tapi saya tanpa memberitahukan istri saya. Sehingga dia berpikir saya tidak pernah membelanya. Ibu saya pun menyadari kekeliruan dan langsung meminta maaf kepada saya dan istri saya. Rian juga secara belak-belakan membenarkan tentang minimnya nafkah batin untuk sang istri karena merasa tertekan nih guys. Rian bahkan menyinggung kelakuan sang mantan istri yang pernah menuduh ibunya nyolong hampers. Padahal itu semua hanya kesalahpahaman dan hampers yang dimaksud pun tidak pernah hilang apalagi dikirim ke kampung halamannya di Aceh. Masalah nafkah batin.
Soal masalah sensitif ini sebenarnya saya enggan membahas secara gamblang. Tapi yang pasti saya menggalui secara halal istri saya dengan sebaik-baiknya. Walaupun dinilai banyak kurangnya, perlu diketahui dalam melakukan proses ini tentu harus dengan bahagia dan hati yang tenang. Sedangkan saya selalu dalam keadaan tertekan. Dalam pernikahan ini banyak hal-hal kecil yang tidak mau saya ungkap. Tapi ini harus dijelaskan kenapa saya merasa tertekan. Yang pertama, ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hampers semenjak acara Tedak Sinten Moana. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman aja. Kita memang hampers itu waktu itu adalah sebuah endorsan yang mungkin harus di story-in. Jadi dimana ketika manajemen udah dapet, alhamdulillah tamu undangan juga udah dapet hampers, bahkan keluarga Ricis mungkin udah dapet. Nah pihak manajemen mungkin bahkan adik sepupunya Ricis sendiri memberikan kepada keluarga saya, kepada asisten saya. Dan dia bilang ini udah bukan punya siapa-siapa lagi, jadi bawa aja. Nah ketika sampai di rumah, Ricis minta untuk mau di story-in, ternyata hampers tuh udah gak ada lagi. Padahal hamper tersebut tuh ada di kamar tamu. Dan saya tidak pernah terpikir kenapa masalah hampers ini menjadi besar. Dan yang perlu digarisbawahi, saya sedih banget. Kenapa ibu saya bisa dibilang nyolong? Kenapa ibu saya bisa dibilang nyolong? Padahal sampai detik ini, hampersnya nggak pernah saya kirim ke Aceh. Sampai kita selesai sewa rumah Kemang dan pindah ke Kebagusan, hampers itu masih ada. Yang kedua, mengenai cicilan rumah yang saya tidak pernah diajari nyicil oleh orang tua saya. Saya diajari menabung ya ketika ada uangnya beli. Saya stres menghadapi dua cicilan, yang satu rumah Gria Harmoni ini yang kita beli bersama, dan yang satu lagi saat ini rumah yang lagi direnovasi oleh ibunya Moana. Itu nilainya sangat besar per bulannya, sedangkan penghasilan saya pas-pasan. Saya tidak bisa mengkomunikasikan perasaan tertekan saya karena saya harus mengikuti kemauan istri. Itulah mengapa saya hilang gairah, karena batin saya tertekan dan cenderung tidak dihargai segala sesuatu yang sudah saya berikan. Setelah menyimak cerita Rian terkait ibunya yang dituduh nyolong hampers, tak sedikit netizen yang lantas flashback ke belakang ketika Ricis tega memecat ART hanya lantaran mengambil roti di kulkas. Tak hanya itu, netizen juga menyoroti perlakuan Ricis yang usir ayah mertua dari tempat duduk saat mereka makan bersama. Ini bukan masalah rotinya, kejujurannya, tanggung jawabnya, gitu, drama, bla 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 bla. Sudah mulai panik tuh, ngaku lu, ntar bla 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 bla. Udah, nggak ada yang mau ngaku. Oke, CCTV, pokoknya di situ benar-benar nggak ada yang ngaku, bukan nggak ada yang ngaku ya, emang benar-benar nggak ada yang ngerasa gitu. CCTV dicek di pos depan, set, nggak lama tuh. Ternyata salah satu karyawan di dapur memang terlihat sangat jelas buka kulkas, pagi-pagi buka kulkas, tangannya masuk, diambil kue itu, dibungkus, dibawa ke pintu samping dekat kolam. Ada yang tahu nggak pintu aku yang di kolam? Di situ terlihat dia ngasih ke nggak tahu tetangga, nggak tahu keluarga, pokoknya orang lewat gitu loh. Aku ya tiga orang itu hari Jumat itu nggak tahu itu maksudnya nggak tahu siapa, nggak tahu kenapa. Maksudnya pun kalau niatnya memang ngasih orang makan itu benar-benar nggak apa-apa banget. Tahu aku dong. Maksudnya kan aku kalau ada orang mau ya udah ambil aja, tapi kan alangkah lebih baik ada komunikasi. Lengkap. Ibu di Gidau. Ibu di mana? Bisa. Makan buka puasanya udah. Kalau enggak ayah kamu ke sini, Bu. Boleh ke sini. Tangga tertinggi di kehidupan Sulianta, Tamang Sulianta. Ibu ini harus mawas. Ayah sama itu. Boleh ya? Boleh lah. Oke. Oh, tenang, ini punya ibu. Maksud saya ini punya ibu. Ini gelas ayah tadi. Nah guys, yang menariknya lagi nih, setelah Rian melakukan klarifikasi, keadaan menjadi berubah nih guys. Yang tadinya hujatan menjadi simpatik. Tapi yang namanya fansnya Ricis tetap bersikukuh kalau Rian itu telah gagal menjaga komunikasi yang harmonis dengan sang istri. Nah, ketika Ricis dibanjiri hujatan bahkan dicap sebagai istri yang egois, lantas bagaimana sanggahan atau komen dari Ricis perihal masalah ini? Penasaran? Ini dia liputannya. Check it out. Menanggapi klarifikasi panjang lebar sang mantan suami, tanpa ragu, Ricis menuliskan langsung di kolom komentar. Ia menyinggung sikap sang mantan yang dulu memintanya untuk berdiam diri saja ketika dibully habis-habisan oleh netizen. Dulu aku dibully netizen, lalu aku minta dibela sama suamiku sendiri. Orang itu bilang biar Allah yang balas. Katanya saya nggak perlu klarifikasi saat itu.
Allah Maha Tahu. Allah memperlihatkan segalanya. Sekarang aku tahu, bukan aku yang harus menunggu, melainkan Allah yang akan membalas. Aduh, udah cerai, udah enggak usah baper-baperan lagi ya, guys. Tapi kita turut prihatin nih dengan rumah tangga Icis dan Rian ya, guys. Semoga kedepannya Moana bisa mengerti keadaan orang tuanya dan tetap sayang ya untuk orang tuanya. Lantas nih guys, bagaimana tanggapan keluarga kedua belah pihak mengenai masalah ini? Lantas bagaimana pula nih dengan komentar psikolog yang menanggapi tentang kasus rumah tangga Rian dan Ricis ini? Penasaran gak sih guys? Yuk kita lihat aja liputannya ya. Merespon gugatan cerai Ricis, beberapa waktu lalu, pihak Rian dan keluarga bukannya tinggal diam. Teku Rustam, ayah mertua Ricis, mengaku pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dari mulai kekeluargaan hingga mediasi untuk menjaga rumah tangga itu tetap utuh. Ayah Rian bahkan sama sekali tak menyalahkan Ricis, sebab justru anaknya lah yang bersalah karena sebagai kepala keluarga tak mampu menjaga komunikasi yang baik dengan istri. Ayah tetap menyalahkan Rian. Karena Rian kan sebagai kepala keluarga harusnya bisa menyelesaikan ini semua gitu. Intinya begitu. Ayah tetap menyalahkan Rian yang enggak benar. Untuk mendapatkan salinan putusan. Memang sementara ini putusannya ada kesepakatan kita tidak akan melakukan banding atas perkara ini. Karena apa? Alasannya itu sederhana. Karena usaha kita sejak kita sejak perkara ini dimasukkan Januari kemarin sampai dengan hari ini, kemudian ada jeda dengan libur Lebaran, ternyata penerimaan atau pengharapan yang kita harapkan Rian dan Ricis bisa ada momen bisa bersama-sama lagi, ternyata nggak ada. Jadi kita mesti rasional, kita mesti melihat keadaan yang sebenarnya. Memang kita lihat Rian dan Ricis memang tidak bisa untuk disatukan kembali. Mungkin itu. Lantas, bagaimana pendapat psikolog menyikapi perhara yang terjadi dalam rumah tangga Ria Ricis dan Teku Rian? Jadi, kalau menyebarkan fakta, kita tidak bisa menilai secara lebih detail karena ini masalah selebritis. Selebritis itu seringkali lebih terbuka. Jadi jangan disamakan dengan manusia pada umumnya. Pada orang pada umumnya, masalah perceraian itu akhirnya ditutup. Tapi pada selebritis kan dari dulu terbuka. Kalau dilihat kan perbedaan antara mereka, kelihatannya cukup banyak ya, sehingga tidak ada harmonisasi antara keduanya. Kalau sudah begitu, maka perceraiannya yang akan terjadi. Tapi di sini, jadi bukan siapa yang salah ya, tapi ketidakcocokan antara keduanya. Itu kan sesuatu yang relatif. Jadi tergantung pada perorangan. Si A menganggap ini cukup kepuasan lahir batinnya. Si B menganggap itu kurang. Kan itu adanya ketidaksesuaian. Tapi kita kan tidak bisa mempersalahkan. Masa orang karena kalau dia lakukan karena kekurangan dia, maka tidak bisa dipersalahkan. Kecuali kalau itu dilakukan dengan sengaja. Misalnya karena ada orang ketiga, maka tidak diberikan nafkah lahir batin. Tapi kalau itu karena suatu yang sifatnya fisik baik dari pria yang mungkin tidak bisa memberikan nafkah lahir batin yang cukup, dari istri yang membutuhkan kelebihan, itu akhirnya tidak cocok. Bukan siapa yang salah. Body shaming itu apakah, kenapa dulu terjadi sampai pernikahan? Jadi pada saat pernikahan mereka kan cinta, kalau tidak akan terjadi pernikahan. Tapi setelah itu baru terjadi hal-hal yang saling melihat dari segi kekurangannya. Jadi kalau dalam pernikahan kita bisa melihat dari segi kelebihannya dan mentolerir kekurangannya, atau justru kekurangan ditonjolkan. Mungkin penonjolan kekurangan itu juga berkembang dengan berjalannya waktu. Misalnya karena kekecewaan
setelah pernikahan, maka kekurangan itu akan lebih dilihat secara nyata. Mungkin ekonomi ikut berperan ya, kita tidak tahu karena itu yang biasa terjadi. Karena apalagi kalau orang tua ikut campur, orang tua juga pada umumnya memikirkan supaya anak itu, ya anaknya jangan mendapatkan uang yang cukup lah dari seorang yang berpenghasilan tinggi. Itu kan pada umumnya. Apakah ini juga terjadi? Mungkin saja bisa terjadi. Nah guys, dari kasus perceraian Ria Ricis dan Rian ini kita banyak belajar nih. Nah guys, bahwa selain KDRT dan perselingkuhan, komunikasi yang buruk pun ini bisa berakibat fatal loh guys. Bahkan bisa merusak pernikahan. Nah, kalau kalian berada di tim siapa nih? Pro Icis atau pro Rian? Yuk kita ramein ya kolom komentarnya. Oke guys, sekian dulu nih video dari gue. Kalau misalnya kalian suka, boleh di like, di share, di komen, dan di subscribe. Oke, sampai ketemu. Bye-bye.